Media Malaysia soroti Persib Bandung yang ditolak bintang Kedah Darul Aman Football Club. Media Malaysia, makan bola. Fokus pada sorotan terhadap Persib Bandung yang mengalami penolakan dari bintang Kedah Darul Aman Football Club, Manuel Hidalgo. Kabar ini menjadi perhatian karena Persib Bandung sebelumnya dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Hidalgo ke tim mereka. Meski demikian, upaya Persib Bandung mendapatkan jasa Manuel Hidalgo harus terhenti karena sang pemain memilih untuk tetap setia bersama Kedah Darul Aman Football Club. Media Malaysia Makan Bola menyampaikan berita ini melalui artikel berjudul Manuel Hidalgo Tolak Tawaran Klub Raksasa Indonesia, di mana mereka memberitakan bahwa pemain asal Argentina itu tampaknya merasa nyaman dan berkomitmen bersama klub Malaysia tersebut. Artikel tersebut juga menguatkan informasi dari jurnalis The Star, Teh Avineswaran, yang mengonfirmasi penolakan tersebut. Alasan dibalik keputusan Hidalgo adalah keinginannya untuk menyelesaikan musim bersama Kedah Darul Aman Football Club di Liga Super Malaysia. Percobaan Persib Bandung mendekati Manuel Hidalgo tidak berhasil karena pemain asal Argentina ini memilih untuk tetap bersama Kedah dan menyelesaikan musim bersama mereka. Demikian tulis Teh Avineswaran. Seperti dilaporkan oleh Makan Bola pada Rabu 29/11/2023. Kabar ini disambut lega oleh suporter Kedah Darul Aman Football Club karena kontribusi penting Hidalgo masih dibutuhkan di lini tengah tim mereka saat ini. Tentunya, kabar ini memberikan kelegaan bagi suporter Kedah Darul Aman yang masih ingin menyaksikan aksi Hidalgo di lapangan, tulis Makan Bola.